Do that one dance, baby. That one dance. Hai, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya sudah mengklik channel aku. Nah, di video kali ini aku masak tumis asam pedas manis bakso sosis ya. Ini rasanya enak banget, apalagi kalau kita makan dengan nasi yang hangat. Kalau ingin tahu caranya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip. Terima kasih. Nah, di sini kita awali dengan memotong bakso seperti ini. Jangan sampai putus ya. Kemudian kita potong sosis menjadi 3 bagian. Dan kita iris seperti ini juga ya teman-teman. Bumbu yang kita iris ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai hijau, cabai merah kuning, cabai rawit, dan tomat. Ini kita iris semua. Nah, ini sudah kita iris semua. Kemudian kita iris 1 batang daun bawang. Lanjut ya teman-teman, bakso kita goreng. Nah, ini sudah seperti ini, langsung kita angkat ya. Kemudian kita goreng sosis. Nah, di sini aku ada kendala ya teman-teman, pas waktu lagi menumis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay itu HP-nya mati ya teman-teman, jadinya nggak kerekod. Nah, ini langsung aja kita masukin percabean ya, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit merah. Ini kita tumis sampai layu, kemudian kita kasih air. Dan kita masukkan bumbu penyedap, gula, dan garam. Kemudian kita kasih saus sambal. Dan saus tiram ya. Ini kita aduk rata. Baru kita masukkan bakso dan sosisnya ya teman-teman. Ini kita aduk rata. Terakhir kita masukkan tomat dan daun bawang.
kan? Jangan lupa kita cicip rasa ya. Nah, ini rasanya sudah pas. Ini sudah matang dan siap kita sajikan. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini rasanya enak banget ya, teman-teman. Mungkin hanya ini saja video dari aku. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.